Setelah orang lupa tentang kisah orang-orang baik itu, Wad, Su'a, Ya'uk, Ya'gut, dan Nasr. Orang-orang menyembah patung-patung mereka yang terbuat dari batu. Kemudian Allah mengutus nabinya Nuh. Selama ini dia hanya berpura-pura mengikuti ayahnya, Nuh. Aku sebenarnya lebih marah darimu dengan apa yang dikatakan oleh ayahku. Tapi aku terpaksa harus setuju dengannya. Aku ingin kau memberitahuku tentang apa yang dilakukan Nuh setiap hari. Bertahun-tahun telah berlalu sejak kematian Adam. Setelah beberapa masa, hiduplah lima orang saleh. Mereka adalah Wad, Su'a, Ya'gut, Ya'uk, dan Nasr. Kelima orang itu membuat pekerjaan kita menjadi hancur. Setiap kita menyebarkan pertikaian di antara manusia, Ya'gut mengacaukannya. Semua anak kecil di bumi diajari oleh Ya'gut untuk tidak saling bertengkar. Aku tahu semua itu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Tuan Iblis? Kalian tenanglah dan tunggu sampai datang saat yang tepat. Semoga Allah memberkati pernikahan kalian. Terima kasih atas hadiahnya yang sangat berharga, Tuan Su'a. Jangan bicara begitu. Hanya itulah yang bisa aku lakukan. Aku membawakanmu ternak ini untuk kau pelihara dan kau ambil manfaatnya. Semua ini untuk kami. Kami tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Aku doakan pernikahan kalian ini diridhoi Allah. Aku kan sudah bilang untuk beristirahat. Maha suci Allah atas segalanya. Kami pergi sekarang. Rumah kami akan tetap terbuka untuk kalian selama kami hidup. Sampai kapan kita tidak akan punya pekerjaan, Tuan Iblis? Lalu bagaimana kabar kelima orang yang sangat dicintai ini? Wad, Su'a, Ya'uk, Ya'gut, dan Nasr. Apakah ada yang lain? Mereka sudah tua dan menderita karena usia tua. Mereka sudah menjadi sama seperti daun kering. Namun cinta dan rasa terima kasih pada mereka meningkat setiap hari. Baiklah, ini adalah kabar yang baik. Kenapa kau sampai repot-repot datang menjengukku, Tuan Su'a? Ini tugasku, saudaraku. Aku datang untuk memeriksa kesehatanmu. Aku membawakan herba yang bermanfaat untuk meringankan sakitmu. Terima kasih. Aku bertanya-tanya seperti apa kehidupan setelah kematianku. Kau khawatir orang-orang akan menyimpang setelah kau meninggal? Atau khawatir perbuatan baik mereka akan berkurang? Tidak, bukan itu. Itu semua masalah yang akan diatur oleh Allah. Yang aku khawatirkan adalah diriku yang akan bertemu dengan Allah. Aku mengenalmu sebagai orang yang baik. Kau orang yang murah hati. Kau suka memberi makan orang miskin, melebihi siapapun yang ada di dunia ini. Selama ini orang-orang selalu memujaku dan berbuat baik kepadaku. Tapi apa yang sudah kusiapkan untuk hari akhir? Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kau murah hati pada orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Jadi yakinlah, Allah lebih pemurah dan penyayang daripada dirimu. Hatab, suamiku tercinta, kesedihan tidak akan mengembalikan apa yang hilang. Kematian Tuan Wad ini benar-benar membuatku sedih. Iya, kau benar. Sama sepertimu, kematian Tuan Su'a juga membuatku sangat sedih. Hidup menjadi hampa akan kebaikan setelah kematian lima orang saleh. Jangan bilang begitu. Kebaikan akan tetap bertahan selama kita menyembah Allah dan mematuhi perintahnya. Kematian mereka sungguh membuatku sedih.
aku pun juga begitu. Kenangan mereka akan selamanya ada di dalam hati kita sampai kita mati nantinya. Benar juga, itu ide yang bagus, Nahid. Ide apa, suamiku? Aku akan buat patung batu untuk mengenang wajah mereka dan juga untuk mengabadikan nama mereka dan membuat semua orang ingat cerita tentang kehidupan baik mereka. Apakah mungkin kau bisa melakukan hal seperti itu? Hatap, anak-anak kita mencarimu. Mereka jarang sekali bersamamu. Mereka rindu denganmu. Aku sudah hampir selesai membuat wajah Tuan Wat. Hah, bagaimana menurutmu? Sangat mirip dengannya. Seolah-olah dia hidup karena dipahat dengan sangat baik. Alhamdulillah. Semakin aku lihat, semakin aku mengingat kata-kata bijaknya dan semua kebaikan yang dia lakukan saat dia masih hidup. Sekarang sebaiknya kau beristirahat saja dulu, lalu kita makan bersama. Semoga orang-orang mendapatkan manfaat dari perbuatan baik kita. Punggungku sakit sekali. Ya, itu karena kau sangat lelah memahat batu. Kau harus istirahat di rumah. Ayo sayang, ayo. Kerja bagus, kau hebat. Mereka yang membuat patung sudah meninggal. Kemudian generasi anak-anak pembuat patung juga meninggal. Lalu generasi cucu pembuat patung juga meninggal. Kemudian lahir anak-anak setelah mereka. Legenda mitos pun menceritakan kisah dan dongeng tentang patung-patung ini. Setelah orang lupa tentang kisah orang-orang baik itu, Wat, Soa, Yauk, Yagut, dan Nasr. Orang-orang menyembah patung-patung mereka yang terbuat dari batu. Kemudian Allah mengutus nabinya Nuh. Lihat ke sana. Itu adalah Nuh. Dia yang mengklaim bahwa dia adalah seorang utusan Tuhan. Nenek moyang kita memperingatkan kita tentang dia. Orang tua ini hidup lebih lama dari generasi ke generasi dan dia tidak berubah sama sekali. Apa kau mendengar itu, Wagila? Suamimu membuat orang menertawakan kita. Aku ingin dia berhenti berkhotbah karena aku tidak tahan lagi. Dia sedang kemari. Aku akan bicara dengannya. Umatku. Tunggu dulu, saudaraku Tameh. Mari kita dengar apa yang dia katakan. Sembahlah Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Apa kau tidak lelah mengulangi kata-kata yang sama, Nuh? Aku takut akan kengerian hari penghakiman kalian. Dengar ya, Pak Tua. Kau hanya manusia seperti kami. Aku belum mengatakan hal lain. Aku manusia sepertimu, kecuali aku adalah utusan Allah. Bagaimana kau bisa jadi utusan? Padahal kau ini bukanlah orang terkaya di antara kami semua di sini. Yang aku tahu, dia lebih tua dari kita semua. Itu yang pasti. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang memilih para nabinya. Dengar aku baik-baik, Nuh. Selama ini kau dihormati sebelum memberitahu kami tentang ramalanmu. Nenek moyang kita mengharapkanmu memiliki kebesaran dan status. Untuk siapa kau membuang semua itu? Untuk Allah yang maha perkasa. Jangan buang waktumu dengannya. Mari kita berikan penghormatan pada Dewa Sua agar dia tidak cemburu pada Dewa Wat. Umatku, sembahlah Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Aku takut kengerian hari penghakiman kalian. Apa kabarmu, saudaraku? Wah gila, bukankah aku menyuruhmu datang sendiri? Jangan takut apapun. Kanaan membagikan pendapat kita. Selama ini dia hanya berpura-pura mengikuti ayahnya, Nuh. Paman, aku sebenarnya lebih marah darimu dengan apa yang dikatakan oleh ayahku. Tapi aku terpaksa harus setuju dengannya. Ini mungkin membantu kita, Kanaan. Dengarkan baik-baik. Beritahu aku, saudaraku. Aku ingin kau memberitahuku tentang apa yang dilakukan Nuh setiap hari dan siapa saja yang mengikutinya. Pura-puralah tertarik padanya. Namun berhati-hatilah untuk mengetahui semua detail tentang kehidupannya. Ini masalah mudah. Tenang saja, kau bisa mengandalkanku, Tameh.
Tapi kau harus berhati-hati, karena Nuh itu orang yang pintar dan cerdik. Sayangnya pria ini melawan kita dan merupakan ancaman bagi bisnis kita. Dia hidup bertahun-tahun dan dia tidak berpikir untuk mengumpulkan kekayaan agar hidupnya makmur. Apanya yang lebih pintar? Dia menghabiskan uangnya untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Aku harap dari pembicaraan kita ini, kita akan mendapatkan solusi yang baik. Saudaraku, aku tidak memaksamu melakukan apapun. Aku hanya memintamu untuk menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Bagaimana kami bisa mengikuti agamamu jika hanya orang miskin yang mengikutimu? Pelayan, budak, orang tua, dan lemah mengikutimu. Keluarkan orang-orang itu dari agamamu. Setelah itu kami akan bisa mengikutimu. Kami jauh lebih kuat dan lebih kaya dari mereka. Saudaraku, aku tidak meminta uang kalian. Allah yang akan membalasku. Aku tidak bisa mengusir orang-orang yang beriman. Nuh, kita di sini mencoba untuk mencari kesepakatan, tapi sepertinya kau tidak mau berkompromi. Aku tidak memiliki pengetahuan Allah, dan aku juga tidak tahu apa yang tidak terlihat, dan aku bukan malaikat. Maka percuma saja kita lakukan pembicaraan ini. Sudah, jangan buang waktu kalian, tuan-tuan. Kau dengar ya, Nuh. Kami menganggapmu salah dan menipu. Aku sama sekali tidak menipu kalian. Aku ini adalah seorang Nabi Allah. Aku menyampaikan pesan Tuhanku. Aku memberi saran pada kalian dan aku tahu apa yang tidak kalian lakukan. Apa yang kau lakukan dengan pria itu yang menghujat dewamu dan juga kaummu? Kami menuduhnya sebagai penipu. Itu saja? Sungguh lembut hati kalian. Memang apa yang ingin kau sarankan pada kami? Maafkan aku. Kau tahu, aku dari negeri asing di mana kami memiliki kebiasaan yang berbeda. Bicara saja, kawan. Apa yang ingin kau katakan? Di tempat kami, dia yang tidak setuju dengan bangsanya dan menentang para tetua, orang-orang seperti itu harus dihukum secara fisik. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Aku sarankan agar Nuh harus disiksa, agar dia menyerah pada kehendak kita. Terima kasih untuk sarannya, orang asing. Aku tidak melakukan apapun untuk mendapatkan pujianmu. Lagi pula, ini kan ide kalian sendiri. Di mana Nuh? Ayah kami ada di dalam. Katakan padanya para tetua, membutuhkan kehadirannya segera. Silakan masuk, tuan-tuan. Aku akan memberitahu kedatangan kalian. Assalamualaikum, kaumku. Dengar aku, Nuh. Ini peringatan terakhir untukmu. Berhentilah melawan dewa kami dan meminta orang-orang untuk menyembah Tuhanmu. Allah memerintahkanku untuk meminta orang-orang untuk menyembahnya. Dan aku tidak akan berhenti sampai Allah memerintahkanku. Jadi kau menentang kami? Aku hanya mencoba membimbingmu menuju kebenaran. Kami sudah bosan dengan khotbahmu yang berlebihan. Selama ini kau berpendapat bahwa kami telah melakukan kesalahan. Kau memperingatkan kami tentang hari penghakiman yang sama sekali kami tidak percaya. Jika benar yang kau katakan tentang hari penghakiman itu, bawalah pada kami. Allah lah yang akan membawanya padamu. Dan kau tidak akan bisa mengalahkannya. Saranku tidak akan bisa membantumu. Justru kamilah yang mengancammu di sini. Kalau kau tidak menyerah melawan dewa-dewa kami, kami akan melemparimu dengan batu. Itu benar, Nuh. Kau akan dihukum rajam. Apa semuanya sudah tidur? Iya, anakku. Sebenarnya aku takut, Bu. Kita diancam akan dilempari batu dan aku rasa mereka serius.
Aku tahu, tapi jangan khawatir. Kita beritahu mereka tentang segala hal. Mereka tidak akan membahayakan kita. Aku tidak ingin nyawa ayah dan kakakku berakhir dengan cara yang begitu kejam, Bu. Dia justru menghukum mati dirinya sendiri karena keras kepala dan selalu bersikeras menentang para tetua. Iya, Ibu benar. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan diri kita ketika bahaya datang. Teruslah berpura-pura bahwa kau setia pada keyakinan ayahmu agar kita bisa belajar segalanya tentang mereka. Baiklah. Apa ibu sudah tahu kapan mereka akan melempari ayah dan pengikutnya dengan batu? Aku tidak tahu pasti kapan tepatnya, tapi aku pikir saat akhir sepertinya sudah dekat. Waktu berjalan terasa lambat. Tapi saat ini ayah kita berdoa agar malam ini menjadi jauh lebih panjang. Aku khawatir dengan apa yang akan dilakukan para tetua. Kalau begitu, mari kita buka tahanannya dan suruh dia pergi. Jangan, aku tidak setuju denganmu. Biarkan Nabi tetap tenang berdoa kepada Tuhannya. Tidak ada sesuatu yang bisa melindunginya kecuali Allah. Aku ingin tahu apa yang dikatakan Nuh dalam doa yang panjang ini. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Kalau begitu, tetaplah lapar, kawan. Sampai Tuhanmu menjadi pemenang. Ayo, pergi dari sini. Kita akan menebang pohonnya besok. Aku tidak akan menebang pohon itu.